Perjengkolnya terlihat kabayang tuh guys ya. Jengkolnya pulen-pulen pisan, gede-gede banget bentuknya tuh, bukan yang kecil-kecil. Ini kayak udah dewasa jengkolnya nih. Pulen pasti nih. Mari kita join cuminya dulu ya. Yo. Nih. Rim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita balawakeun. Wah, wow, waktu masuk ke mulut aku langsung dia ngeglosor abis loh guys. Oke guys. Aduh, sambalnya endol. Yes. Jujur, pedes asem gitu ya. Dan dia nggak terlalu pedes sebenarnya ya. Ya betul. Di sini aku perhatiin sambalnya nggak terlalu pedes. Dan cuminya itu ya, wah katanya cumi asin, tapi aku suka banget dia tuh nggak terlalu asin banget. Dan dalam cuminya tuh kayak ada isiannya gitu ya mas, jadi pulang banget. Aduh ya ampun. Cuminya yang kenyal dan asin bertemu sama tomat yang hijau dan segar. Juga ada nasi putihnya kayak gini nih. Loh jengkolnya ya. Dia punya jengkol bener-bener empuk banget rasanya. Wah. Guys. Oke ya. Bukan mau pilih kasih guys. Tapi kayaknya dari tiga ini jengkolnya is the best. Serius. Parah. Jengkolnya dia tuh kayak apa ya? Bumbunya pas, pulen, semurnya enak, nggak berlebihan. Pemilihan jengkolnya tepat banget. Ini nggak udah nggak terlalu manis, nggak terlalu asin. Pemilihan jengkolnya bener kata Ence sempurna. Hebat ya. Tapi ini enak banget, sumpah. Endol, surendol, tak endol, kendol, mangpret, juara. Take your things 'cause it's over. Jengkolnya yang empuk dan rasa pedas manisnya yang gurih disusul sama nasi. Siapa sih yang nggak bisa nolak? Coba. Makanya di kucuak begini guys, bumbu, sambal sama cumi, ya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uwak-uwak jengkol pakai nasi yang pulen ini, apalagi makan sore-sore kayak begini sambil nonton bikin lapar. Wih, pas kalian seneng banget deh. Wih, manis dan gurihnya semur jengkol ini bener-bener nyoy. Oke guys, sekarang saatnya untuk kita memberikan penilaian buat rumah makan Kepala Manyung. Konco Lawas ya. Di Jati Asih. Ya. Aku udah bisa menentukan. Udah, kalau gitu langsung aja kita kasih penilaian ya. 1 sampai 10. Nilainya adalah 9. Wow. Selamat ya dapat nilai 9. Ini artinya bikin lapar. Approve. Buat kalian semua pecinta kuliner Indonesia silakan mampir ke sini karena makanannya di sini enak-enak banget. Yes. Jangan lupa mampir dan tag kita @bikin lapar Trans TV. Ya, pokoknya ini endorse semua, guys. Jadi kalau lagi boleh kali. Give for your kiss because I got it if you want it.